Pelantikan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menjadi Menteri ATR dinilai sebagai sebuah hadiah dari Presiden Joko Widodo. Pasalnya Demokrat salah satu partai yang mendukung pasangan capres-capres nomor urut 2 Prabowo Gibran di Pilpres 2024. Demikian disampaikan pengamat politik Adi Prayitno saat dihubungi pada Rabu 21 Februari. Adi Praidno menilai paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran adalah Jokowi Jokowi. Dengan demikian kata Adi, Presiden Jokowi memberikan hadiah kepada Demokrat dan AHY. Direktur Parameter Politik Indonesia ini mengatakan pelantikan AHY juga sebagai wujud politik rekonsiliasi antara Jokowi dengan Demokrat. Apalagi Partai Demokrat selama 9 tahun terakhir merupakan oposisi pemerintahan Jokowi. Menurutnya, AHY memiliki peluang besar menjadi menteri di era Prabowo-Gibran. Lebih lanjut, Adi juga berpandangan momentum ini menjadi titik awal bagi AHY untuk mulai mengorbitkan karir politiknya di masa depan. Adapun ahaya menggantikan posisi Hadi Cahyanto yang sebelumnya menjadi Menteri ATR BPN. Sementara itu Hadi Cahyanto pada Rabu ini juga dilantik sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan. Hadi menggantikan Mahfud MD yang sebelumnya telah mengundurkan diri karena menjadi calon wakil presiden peserta pemilu 2024. Download Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.